Kita ketemu lagi di Musember Music Reproduction. Kalau Yes. kemarin-kemarin live, ini kita taping aja biar lebih santai. Tapi tetap kita kasih timer 1 jam. Semoga nggak lebih dari sejam. Karena biasanya tuh lebih dari sejam gitu. Kayak kita improve segala macam yeah. lah. Hari ini kita akan music reproduction lagu dari Mas Enda Ungu ya. Yaitu Demi Waktu. Lu legend itu. Aku suka sih. Karena lagu ini tuh punya memori. Emang kamu pernah menduakan? Pernah, pernah. Orang. Kamu pernah? Kayak setiap orang pernah deh harusnya. Enggak, maksudnya kamu pernah nggak? Ya pernah pastilah. Tapi bukan kamu, bukan kamu. Oh bukan aku, yeah, not bukan. You. Ya aku juga bukan kamu. Konsepnya. Ini kita belum ada pikiran sama sekali, jadi nggak boleh dipikirin dulu justru. Jadi benar-benar harus kita mengalir. On the spot ya. Hari ini benar-benar on the spot banget. Percayalah teman-temannya on the spot. Kalau kita live juga itu pasti on the spot. Mau bikin kayak gimana? Oke ntar kita baru mikir ya. Yuk, 3, 2, 1. Start, 1 jam dari sekarang. Demi waktu. Cari key dulu. Tapi kalau kayak gitu depannya rendah loh. Demi waktu yang bergulir di sampingmu. Depannya gimana? Na, 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 na. Sedih tahu kayak kita tuh harus memposisikan diri kita tuh pada saat itu. Jadi kayak simple aja gitu. Simple, tepat simple, sasa. Simple. Beda sayang. Apa? Enak gak? Enak. Masih belum dapat kliknya nih, gimana ya? Terus kayak ada aliran air gitu kayak gitu gak sih? Oh. Yeah. Ini kayak suara mainan dulu. Yang itu kapal-kapalan tuh gak? Iya. Ngelewatin ya masa-masa itu ya? Ya, ngelewatin lah. Masuk ke sini. Namanya Reese Bass. Harusnya okay. Ingat chorus pertama itu dia agak belum naik A. Kita ubah aja. Hah? Kita ubah aja. Mau langsung naik gitu? Iya dong. Itu kan lagu aslinya. Kita coba sesuatu yang tidak diekspektasikan. Oke, okay. 40 menit. Tapi tenang, biasanya menjelang deadline tuh manusia-manusia deadline kita kan. Ketahuan banget di sini yang biasanya malamnya itu baru belajar, paginya udah ujian, akhirnya ujiannya jeblok. Tapi aku dulu pas sekolah kayak gitu kok. Apa? Selalu menyesal gitu, kenapa ya gue nggak belajar dari awal? Tapi itu berulang lagi kejadian lagi. Tapi nilai kamu dulu waktu sekolah jelek apa bagus? Average lah, average. Nggak pinter-pinter banget, nggak bego-bego banget juga gitu. Tapi ya dia selalu banget tau, dia tuh pernah jadi ketua OSIS. Dia bangga banget sampai sekarang. Iya, aku dulu pernah jadi ketua OSIS gitu dan aku bangga. Enggak juga, enggak bangga. Biro, biro, bagyo. Wah. Kamu ngomong apa tadi? Ngapain? Bagyo. Fuck you. Jangan dipencet tolong. Kaget. Kamu merusak mood aku. Tolong ya kepada Ibu Yosiel. Jadi kalau Eka bikin musik kayak gini biasanya dia tuh ngerjain lagu buat klien diem banget kan. Jadi aku sebagai bunga kamu kan. Jadi enggak kayak... kamu pengganggu. Jangan gitu lah ya. Nanti tambahin backing vokal ay. Tapi emang temponya kita nggak apa-apa kali kita buat nuansa yang berbeda. Langsung aja seandainya langsung tutup ay. Oh iya nggak dia nggak ini ya. Tutup aja, nggak usah first lagi nggak sih. Oh jadi kita hari ini sampai first chorus saja. Kira-kira sampai selesai. Apa kamu tiba-tiba? Ya kan? Iya gitu. Oh. Tiba-tiba iya. Kayak orang lagi gak fokus. Orang yang gak fokus terus tiba-tiba ditanyain, gimana menurut kamu? Iya. Suka lama nyari dapat ide. Tapi begitu dapat kliknya udah cepet nih ya. Aku mau ada backing vokal. Please. Ya, sip. Ya. Ini sekarang profesi kita jadi musisi apa gamer, say? Gak tahu nih. Lagi suka main game kita nih. Sebenarnya tau gak sih kenapa kita waktunya tuh cuma sejam? Karena biar cepet kelar gitu, kita mau main Far Cry.
ini harusnya lagu ini dinyanyikan oleh Layangan Putus. Kenapa harus Kapadokia? Aku mau nonton sih dari awal gitu. Kamu belum nonton dari awal? Belum nonton. Aku mau nungguin tamat dulu. Aku percaya Eka gak akan selingkuh. Percayalah. Aku cuma selingkuhnya sama alat musik doang. Kalau aku selingkuhnya cuma sama tas doang paling sayang. Tahun ini aja aku punya banyak wishlist. Aku gak pakai kacamata jadi kayak bayang-bayang. Jadi kalau mau nyanyi aku harus posisikan diri aku tuh seperti itu. Serem ya, wah kayak terbang gitu. Pokoknya lu harus maafin gue, gak mau tahu. Aduh, tapi beda ya nih. Beda ya, kalau Layangan Putus tuh cowoknya kurang ajar banget sih. Mas Aris, masa dia yang selingkuh dia bilang gila sama Kinan, kan kurang ajar. Tebel banget aku. Abis nonton itu kamu jadi nanya-nanya ke aku, eh kamu selingkuh gak? Itu. Jadi itu membawa dampak buruk gitu. Gak usah lah film-film kayak semua gitu. Semua cewek begitu loh, sama pasangan, serius. Iya jadi dampak buruk. Di TikTok aja komen-komennya semua gini, iya aku jadi begitu nanya sama pacar aku gitu. Udahlah langsung aja ending abis itu. Ending iya, maksudnya naik terus ending. Yoi, drop. Coba. Aku yang tak perfect, masalahnya tinggal 8 menit. Anda mau perfect bisa, gimana? Bisa, sayang, bisa. Ayo, bisa. Anda kok tangannya dingin banget sih? Ya, aku menyerap dingin. Ya jangan digoyang-goyang tangannya. Dingin, ayang. Ini adalah step yang paling aku suka. Pas suaranya udah begitu aja. Oh, kamu pakein efek ya? Iya. Jadi gitu, sayang. Suaraku kayak meledak. Cepat kita auto-tune aja teman-teman ya, supaya miss-miss pitch dikit bisa kita rapikan. Auto-tune, access di G major, G major, medium ya. Maafkan aku, slow. Menduakan cintamu, berat rasa hatiku. Nah terus kita perlu buat vokal ini 20 detik. Kita perlu buat vokal ini nempel. Udahlah, ayo tambahin aja 1 menit lagi. Tambah 5 menit, 5. Iya. Ah, bikin aturan sendiri Anda. Ayo sayang. Ayo 5 menit. Ntar dulu. Ini. 5 jam. 5 menit. 5 menit ya guys, 5 menit. Maaf nih, tinggal dikit. Ini kan vokalnya. Biar perfect soalnya sayang. Vokalnya tidak kompak. Nah. Ntar kita dimarahin Mas Enda kalau lagu ini jelek. Iya, benar. Karena vokalnya tidak kompak, kita pakai vokal lain untuk merapikan vokalnya. Akan cintamu, berat rasa hatiku. Jadi ngepas tuh. Tinggalkan dirinya. Jadi nggak perlu diedit-edit lagi, yo. Di bounce, dihilangin vokal lainnya. Apa yang mau kamu rapiin lagi? Kayaknya udah cukup deh. Cukup sih. Udah lumayan. Jangan lupa belakang musik itu. Oke, okay, udah selesai. This is it. Music Reproduction Demi Waktu dari Ungu. Yes. Kita dengerin dari awal ya. Yuk kita dengerin sekarang hasilnya, hasil kerja keras kita 1 jam 5 menit. Seperti apa? Yuk, 3, 2.
masih banyak yang belum beres, harusnya ditambahin ini itu, tapi karena terbatas waktu ya seperti itu hasilnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian happy mendengarkan versi ini? Kalau menurut aku sih kurang apa ya? Ya kita drop, kan sebagai kreatornya banyak yang kurang, banyak rasanya kayak ada yang kurang. Banyak yang kurang gitu. Kayak gantung gitu, kentang-kentang. Tapi kita harus membatasi kan 1 jam kan. Thank you teman-teman. 5 menit. 1 jam 5 menit. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan Music Reproduction dari Musember ini. Suatu saat kita akan live streaming juga, jadi tergantung keadaan. Terima kasih untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Di tahun ini Eka dan Yesiel membentuk sebuah grup musik duo namanya Musember. Ya, nanti kita akan rilis lagu original di tahun ini mungkin, tapi sekarang kita happy-happy dulu dengan melakukan music reproduction lagu-lagu orang yang keren-keren. Yes. Thank you teman-teman. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.